Visipkom Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Komafers, perkenalkan aku Mirna Pratami, mahasiswa jurusan Administrasi Publik semester 4, Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, dan Ilmu Komputer Universitas Juanda. Kali ini aku berada di podcast perdana dari Visipkom Podcast, yang dimana nih episode perdana ini bakalan spesial banget karena akan bersangkut pautan dan berkaitan dengan tips dan cara gimana nih untuk teman-teman yang baru lulus sekolah mungkin bingung untuk cari tempat kuliah, atau untuk teman-teman yang kadang bingung juga nih mau lanjutin kuliah tapi bingung terkait biayanya, wah takut mahal dan segala macam. Teman-teman gak perlu khawatir, urusan biaya untuk kuliah itu adalah belakangan, yang penting teman-teman mau dulu untuk berkuliah. Nah, episode pertama Visipkom Podcast ini tampaknya lebih spesial lagi, di mana nih kali ini aku udah kedatangan sosok luar biasa yang dimana akan menemani podcast perdana ini, yang dimana beliau ini akan membagikan tips dan juga cara kiat-kiat sukses nih untuk melanjutkan perkuliahan supaya nggak bingung lagi. Mungkin langsung aja nih, aku di sini udah bareng sama Kak Adi. Halo Kak Adi, apa kabar? Halo Mirna, apa kabar? Alhamdulillah baik ya. Kak Adi gimana sehat, kabarnya sehat, nih? Sehat. Wah, luar biasa. Mungkin ini Kak Adi selamat datang ya di Visipkom Podcast nih, episode perdana. Boleh saya hi dulu dong buat teman-teman. Halo, apa namanya ya? Komapers. Oke, halo Komapers. Kita dari ada Visipkom Podcast. Oke, bye. Terima kasih banyak nih Kak Adi udah mau bincang-bincang ngobrol-ngobrol bareng aku di sini. Kita hari ini bakal ngobrol santai aja nih Kak, seputar tentang beberapa hal yang berkaitan dengan kita bingung untuk cari tempat kuliah atau terkait biaya segala macam gitu. Mungkin sebelumnya di sini teman-teman dari Komapers belum pada kenal nih sama Kak Adi, mungkin Kak Adi boleh kenalan dulu biar bisa nanti kalau ketemu di jalan nyapa-nyapa Kak Adi atau seperti apa. Boleh silakan Kak. Oke, Mirna. Halo Komapers, perkenalkan nama saya Adi Juardi. Saya sekarang menjabat sebagai kepala bagian promosi dan pengembangan jaringan di Universitas Juanda Bogor. Sekaligus saya juga sebagai lulusan atau alumni dari Universitas Juanda Bogor, S1 dan S2 Hukum. Oh, wah, berarti Kak Adi ini bisa dibilang orang lama ya di Universitas Juanda. Udah gak asing lagi ya? Udah gak asing lagi. Semua hal yang berkaitan dengan Universitas Juanda, ya, wah, luar biasa. Berarti hari ini di Visipkom Podcast Perdana ini luar biasa dong bisa share-nya langsung bareng sama Kak Adi nih yang udah tahu. Apalagi tadi Kak Adi ini bagian dari penjaringan mahasiswa untuk promosi ya Kak. Untuk PMB-nya. Berarti kebetulan banget nih Kak, hari ini kan aku bakal sharing-sharing nih sama teman-teman Komapers yang mungkin mereka tuh masih pada bingung Kak, buat adik-adik yang baru lulus sekolah SMA nih mau bingung cari tempat kuliah, atau yang lebih sering dibingungin itu mau bingung gimana caranya masuk kuliah tapi nggak ada biaya. Tapi pengen banget kuliah gitu. Iya, itu banyak banget problemnya. Banyak banget ya Kak. Nah, mungkin di sini Kak Adi bisa ngasih tipsnya nih untuk teman-teman yang mau tetap kuliah, mau teman-teman yang baru lulus atau teman-teman yang udah gap year gitu. Gimana tips dan triknya nih Kak untuk terkait pengen kuliah tapi mungkin terkendala di biaya gitu. Betul. Itu dia Mirna, banyak banget teman-teman yang baru lulus ataupun gap year, baik fresh graduate maupun gap year, yang kebingungan ketika saya tuh udah punya niat untuk kuliah tapi terkendala biaya, terkendala waktu dan sebagainya. Nah, kalau saya boleh bicara, Unida bisa mengatasi itu semua. Gitu. Di Unida ini ada solusinya dong Kak, gimana caranya untuk mendapatkan itu semua. Betul. Wah, berarti aku penasaran banget nih Kak, terkait berarti kan kita bicaranya untuk masuk kuliah itu kalau terkendala biaya kan banyak banget cara yang bisa kita lewati. Ini salah satunya apa nih Kak yang mungkin bisa ngebantu teman-teman di luar sana yang pengen kuliah tapi terkendala biaya gitu, apakah Adi punya solusinya? Kalau saya sendiri, bukan saya sendiri yang memiliki solusi, tetapi Universitas Juanda yang menyediakan itu. Salah satunya apa? Salah satunya beasiswa, teman-teman. Oh, ada jalur beasiswa juga ya, Kak? Betul. Okay. Banyak banget beasiswa yang bisa teman-teman jadikan jalur masuk untuk mendaftar di Universitas Juanda juga. Salah satunya pakai jalur beasiswa. Berarti pas banget nih, Kak, untuk teman-teman yang pengen kuliah tapi terkendala biaya,
bisa banget lewat beasiswa. Betul, ngomong-ngomong soal beasiswa nih Kak, kan kita sama-sama ketahui ya kalau beasiswa itu banyak banget jenisnya. Ya, nah betul. Mungkin teman-teman dari Komapers juga pada pengen tahu nih di Universitas Juanda ini ada beasiswa apa aja sih yang bisa kita lewatin ya. Gitu ya. Kalau kita pengen masuk Universitas Juanda, jalur beasiswa itu ada beasiswa apa aja Kak Adi? Wah, itu banyak banget. Banyak banget. Kita rinciin satu-satu nih. Wah, boleh banget. Menjadi informasi yang sangat penting untuk adik-adik dan teman-teman yang pengen melanjutkan kuliahnya, terutama nanti untuk masuk di Universitas Juanda. Siap. Ini boleh Kak Adi di-sharingin dong, ada beasiswa apa aja nih. Baik, makasih Mirna. Nah, yang pertama ini ada beasiswa-beasiswa itu yang beasiswanya berupa fasilitas, kalau di Universitas Juanda berupa uang SPS, beasiswa SPS, ada juga beasiswa SPS dan SPP, ada juga beasiswa yang sampai lulus. Sampai lulus. Kalau misalkan ibarat kita bagi ada 3 kelompok nih beasiswa. Wah, beasiswa. Secara garis besarnya di Universitas Juanda tuh ada 3 kelompok besar beasiswa. Nah, berarti kalau ngomong-ngomong 3 kelompok besar, di dalamnya tuh ada bagian-bagiannya lagi. Aduh dong. Coba banyak. Di spill nih ada apa aja. Iya, Komapers di sini bakalan kayak wah kayaknya aku bisa nih pakai jalur yang ini gitu. Boleh dong Kak di-share nih buat teman-teman. Siap. Yang pertama itu Mirna, ada beasiswa SPS. Beasiswa SPS itu artinya beasiswa uang gedung. Nah, karena uang gedung itu dibayarkan sekali selama perkuliahan, jadi makanya beasiswanya hanya di depan saja gitu. Nah, beasiswa SPS ini bisa teman-teman dapatkan ya, bisa teman-teman dapatkan melalui baik itu potongan gelombang ataupun melalui jalur prestasi. Prestasi, ya. Jalur prestasi pun bisa dong Kak. Betul. Untuk masuk beasiswa Universitas Juanda ini. Betul. Okay. Oke, boleh dilanjut nih Kak, ada beasiswa apa lagi mungkin selanjutnya? Beasiswa yang selanjutnya ada beasiswa yang SPS dan SPP. Tapi sebelum ke situ Mirna, Adi pengen menjelaskan dulu untuk beasiswa SPS ini ada apa aja. Ada lagi rinciannya. Banyak banget dong. Betul. Yang pertama ini ada beasiswa potongan gelombang. Ya, beasiswa SPS ini bagi teman-teman yang karena sekarang sudah masuk gelombang 3. Sekarang nih sudah masuk gelombang 3. Jadi beasiswa SPS-nya hanya 20%. Nah, tetapi untuk tahun depan nanti itu ada beasiswa SPS 50% bagi pendaftar ulang di gelombang pertama. Wah, 50% ya. Luar biasa. Gitu. Boleh lanjut lagi. 50% gelombang pertama, 40% gelombang perdana itu 50%, gelombang pertama itu 40%, gelombang kedua itu 30%. Gelombang ketiga itu 20%. Itu gelombang untuk potongan gelombang. Ada juga yang jalur prestasi. Nah, dari total dari beasiswa SPS yang tadi tinggal ditambahkan 1.500.000 kalau teman-teman yang ada di rumah ini atau yang sedang menyaksikan di mana saja itu memiliki jalur prestasi baik non akademik maupun akademik. Oke, jadi ada yang 10 besar itu akademik. Bagi yang 10 besar ranking di semester 5 atau semester 6 itu bisa mengajukan beasiswa jalur prestasi, potongannya bervariasi. Gitu, betul. Nah, ada juga yang beasiswa non akademik. Bagi teman-teman mantan BPH OSIS, bagi teman-teman yang memiliki nilai rapor rata-rata 8.0, bagi teman-teman yang memiliki juara di tingkat kabupaten atau kota itu bisa mengajukan beasiswa SPS. Wah, luar biasa banget. Ini baru sedikit diceritain tapi kayak banyak banget. Apalagi memang. Jadi aku dengar di gelombang perdana itu potongan sampai 50%. Wah, betul. Luar biasa banget. Selain itu nih Kak, tadi kan ada prestasi juga ya. Betul. Ada lagi enggak yang lebih wah lagi mungkin nih buat teman-teman Komapers yang pengen tahu? Boleh di spill-spill dong Kak. Oke, baik. Mirna, jadi ada beasiswa lagi namanya jalur prestasi khusus. Jalur prestasi khusus bagi teman-teman yang memiliki kejuaraan lomba juara 1, juara 2, juara 3 tingkat provinsi dan juga tingkat nasional itu bisa mengajukan beasiswa SPP sampai 8 semester.
pun sampai lulus sudah nggak usah mikirin apa-apa lagi. Dengan syarat ada prestasinya, gitu. Juara 1, 2, 3 di tingkat provinsi atau nasional. Dari semester 2, pertama surveinya sampai dengan semester 8. Semester 8, wah ya. Luar biasa banget gitu. Nih kan. Tapi ngomong-ngomong kan kayaknya beasiswanya banyak banget nih ya. Apakah itu udah disebutkan semua atau sebenarnya masih ada nih yang belum dikeluarin oleh Kak Adi? Soalnya dari tadi Kak Adi ini senyum-senyum kayaknya mau ngomong beasiswa yang selanjutnya gitu. Oke, betul. Memang ada lagi beasiswa yang full. Sampai dengan lulus. Sampai dengan lulus. Wah, luar biasa. Kalau boleh tahu, itu beasiswa apa, Kak? Mungkin teman-teman lagi pada nyari nih, pengen kuliah tapi nggak mau keluarin biaya sama sekali, pengen dapat beasiswa yang sampai lulus. Coba boleh kasih tahu nih, Kak. Bagi teman-teman yang memiliki hafalan Quran, di ada yang 10 juz, ada yang 20 juz, ada yang 30 juz. Nah, beasiswanya dari semester 4 sampai dengan semester 8 bervariasi. Yang 10 juz itu beasiswa SPP-nya 4 semester, yang 20 juz beasiswa SPP-nya itu 6 semester, yang 30 juz sampai lulus. Sampai lulus. Ya. Luar biasa ya untuk teman-teman. Jadi enggak perlu khawatir nih buat komapers yang masih bingung nih pengen cari tempat kuliah dan yang paling dibingungin terkendala soal biaya ya. Tadi Kak Adi nih udah spill banyak banget beasiswa-beasiswa yang terutama ada di Universitas Juanda. Bahkan tadi ada beasiswa khusus ya Kak Adi. Betul. Yang dimana ada hafalan 30 juz. Betul ya. Bagi itu luar biasa banget. Bagi teman-teman yang hafiz, lulusan pondok yang mau masuk yang mau melanjutkan kuliah, punya hafalan 30 juz daftar kuliah. Ya, karena ada banget jalurnya, betul. Yeah. Selain itu juga tadi kan ada jalur prestasi yang mungkin pernah ada lomba betul. Atau juara-juara di tingkat provinsi gitu, itu bisa juga ya di juara Kak. Mungkin tadi kan udah banyak nih Kak yang udah dijelasin. Ada nggak sih yang lebih spesial lagi gitu beasiswa yang ada di Universitas Juanda ini selain yang udah tadi Kakak sebutin gitu? Masih ada lagi atau Kak udah cukup sampai di sini aja? Masih ada lagi dong. Wah, aku sayang banget ya, aku gak ngelulis tadi ada berapa banyak beasiswa yang udah disebutin dan di-sharingin sama Kak Adi. Tapi itu kelihatannya banyak banget. Teman-teman pasti bingung banget nih, mau pilih jalur beasiswa yang mana Kak Adi? Atau mungkin bisa jadi yang ini yang akan dijelaskan, yang akan teman-teman pilih nih. Masih ada lagi. Kalau teman-teman memang tidak memiliki hafalan Quran 30 juz, teman-teman tidak juara lomba di tingkat apapun, tapi teman-teman punya hafalan Al-Qur'an minimal 3 juz, bisa mendapatkan fasilitas gratis biaya perkuliahan 8 semester dan juga gratis biaya asrama. Tinggal kuliah aja. Hanya syaratnya itu. Aku dengar ada gratis biaya asrama. Artian untuk beasiswa di Universitas Juanda ini memberikan fasilitas juga dong. Betul. Untuk teman-teman yang pengen kuliah dan pengen asrama di Juanda ada juga Kak. Ada juga. Itu. Ada juga. Namanya beasiswa pendidikan kederdawa. Memang visi kami ini untuk mencetak hafiz dan mufidzo. Nah itu beasiswanya murni dari yayasan. Karena yayasan kami peduli akan generasi-generasi hafiz dan hafizoh, makanya dikeluarkanlah beasiswa tersebut. Wah, luar biasa banget nih Kak Adi. Mungkin teman-teman semakin bingung nih, kayaknya mau masuk Universitas Juanda pakai jalur beasiswa dan ini pun dikasih pilihannya yang banyak banget jalur. Betul. Beasiswanya mau pakai jalur yang mana? Pakai jalur yang mana aja. Bingung banget ya. Mungkin teman-teman juga kayak, kok makin bingung ya niatnya pengen kuliah, kok ternyata beasiswanya masih banyak banget gitu. Betul, banyak cara sebenarnya. Banyak cara ya Kak, yang penting kuliah itu mau, betul gak Kak? Betul. Urusan biaya bisa belakangan dan udah dikasih solusinya banget nih sama Kak Adi. Untuk teman-teman yang pengen masuk Universitas Juanda terutama. Betul. Ya Kak. Yang terkendala satu dan lain halnya tadi udah disebutkan sama Kak Adi ada beberapa beasiswa gitu. Nah ngomong-ngomong kan tadi udah banyak banget nih Kak beasiswa yang di sharingin. Betul. Aku lagi-lagi masih penasaran nih, masih ada gak sih beasiswa yang lain sebetulnya yang bisa kita dapatkan di Universitas Juanda? Masih ada Mirna. Wah, teman-teman jangan sampai bingung. Terakhir ya nih, pamungkas. Apa dong, boleh di
spill kak buat teman-teman nih. Bagi teman-teman yang tidak memiliki prestasi apapun, tidak memiliki hafalan Quran, dan teman-teman mohon maaf karena tergolong bisa untuk mendapatkan SKTM, artinya surat keterangan tidak mampu. Nah, Universitas Belanda mendapatkan kuota KIP Kak Merdeka dari pemerintah. Wow. Yang sangat banyak tentunya. Nah, bisa teman-teman jadikan jalur masuk untuk masuk ke Universitas Belanda Bogor. Ada lagi. Ya, ini yang paling spesial banget. Betul. Yang istilahnya untuk teman-teman yang emang betul-betul prestasinya kurang gitu ya Pak. Terus, tapi jiwa ingin berkuliahnya tinggi banget. Betul. Gak ada halangan untuk berkuliah, apalagi masuk Universitas Belanda. Yep. Itu ada apa aja Kak, kalau aku boleh tahu nih yang tadi selain yang udah Kak sebutkan? Nah, itu yang terakhir ini adalah KIP Kak Merdeka. Itu program dari pemerintah. Artinya teman-teman yang memiliki kartu KIP, ya, kartu KIP K ataupun kartu KIP yang sedang ada di SMA bisa mendaftar langsung ke Universitas Belanda Bogor. Nah, daftar langsung bisa melalui, karena kami sudah full online, daftarnya bisa dari mana saja, kapan saja, dan di mana saja. Udah dipermudah ya. Sudah dipermudah. Jalurnya juga sekarang udah dipermudah. Betul. Mau cara daftarnya gimana? Cara daftarnya sudah. Tinggal komunikasi atau misalkan masih kebingungan, tinggal menghubungi kontak person yang ada di Universitas Belanda, minta diarahkan untuk alurnya mungkin, ya. Kalau teman-teman masih kebingungan, nah tinggal daftar di KIP Kak Merdeka. Nah, sekarang sedang masanya penyeleksian KIP Kak Merdeka dan juga pendidikan kader dakwah. Nah, sekarang sedang masanya nih teman-teman. Ayo daftar masuk ke Universitas Belanda dengan KIP kuliah. Ya, kalau teman-teman tidak memiliki KIP kuliah, teman-teman bisa memakai PKH, bisa memakai KKS, bisa memakai SKTM. Kalau itu semua tidak bisa. SKTM. Betul. SKTM kan gampang. Kalau misalkan memang teman-teman tidak mampu, itu bisa mudah loh, mudah untuk mendapatkan SKTM itu. Tinggal ke RW, RT/RW, tinggal ke kelurahan. Bisa menggunakan SKTM. Tapi memang yang benar-benar ya, benar-benar tidak mampu, itu kami akan terima dengan melalui penyeleksian tentunya. Katakanlah cukup ketat, karena kan ini beasiswanya dari pemerintah. Jadi kita juga tidak mau mempermainkan pemerintah. Iya betul. Gitu. Ini gak usah kebingungan lagi ya Kak. Kayaknya yang jadi bingung tuh mau pakai jalur beasiswa yang mana nih diambil untuk masuk Universitas Belanda. Tapi nih Kak, ngomong-ngomong aku cukup tertarik sama tadi beasiswa terakhir yang Kak Adi jelaskan nih, yang pakai KIP itu, jalur KIP itu. Betul. Ngomong-ngomong nih Komapers, aku pun loh Kak Adi salah satu termasuk mahasiswa masuk Universitas Belanda pakai jalur KIP. Wah, iya. Iya, gitu. Wah, benar. Aku masuk pakai jalur KIP juga Kak Adi. Bagus. Inilah dia mahasiswa berprestasi UNIDA. Amin. Jadi ada testimoni langsung. Betul. Aku pun masuk Universitas Belanda ini pakai jalur KIP loh teman-teman. Gitu. Artian sudah ada contohnya nih. Oke, jadi buat teman-teman emang betul banget enggak usah bingung ya Kak Adi pengen tetap berkuliah tapi terkendala biaya satu dan lain halnya gitu. Betul. Dan ngomong-ngomong nih aku kan pakai jalur KIP juga dan aku tuh termasuk mahasiswa yang gap year Kak Adi. Jadi aku telat berapa tahun? Satu tahun sih. Satu tahun aja. Iya, kebetulan kan kalau pakai KIP itu kan kalau enggak salah ada syarat-syarat khusus. Betul, ya, syarat khusus. Contohnya kayak kalau yang aku tahu nih pakai jalur KIP ini hanya bisa untuk 2 tahun setelah lulus sekolah, betul nggak tadi? Ya, kalau misalkan sekarang daftar KIP berarti untuk lulusan maksimal itu 2020. Ya. Apalagi ini untuk teman-teman yang baru lulus banget bisa banget dong Kak untuk pakai jalur KIP ini, betul nggak? Betul. Betul banget. Selain gratis biaya perkuliahan. Apa lagi Mirna? Kayaknya fasilitas apa nih? Harus aku yang spill nih teman-teman karena aku salah satu alhamdulillah gitu, salah satu penerima beasiswa KIP gitu. Dan aku merasa beruntung banget nih Kak Adi, memang ada beberapa syarat-syarat ya selain tadi yang udah Kak Adi sharing ini untuk 2 tahun setelah lulus sekolah SMA aja. Itu ada keberuntungan yang luar biasa untuk teman-teman penerima KIP nih, aku spill sedikit ya.
karena alhamdulillahnya kita dapat uang jajan loh. Wow. Uang saku maksudnya ya tadi, betul nggak? Iya betul. Yang dimana uang saku ini kita pergunakan tentunya untuk perkuliahan. Betul, untuk ya satu dan lain hal ya tadi, untuk menunjang dunia perkuliahan kita lah gitu. Karena kan selain kita dapat uang saku ini, ada syarat-syarat selanjutnya kalau nggak salah, dimana untuk penerima KIP ini berkuliahnya tuh harus kelas reguler atau nggak boleh kelas karyawan, betul nggak tadi? Sejauh ini belum ada aturannya, karena memang dari DIKPI-nya juga, dari kementeriannya juga memang tidak diatur. Kemungkinan kalau misalkan ada peraturan seperti itu datangnya dari universitas. Oh, dari universitas? Ya. Kalau di Universitas Juanda sendiri gimana nih kak? Kalau dari Universitas Juanda sendiri, tahun kemarin itu kami masih menerima yang kelas karyawan atau kelas sore. Untuk tahun sekarang ini sedang diperbincangkan nih oleh pimpinan kami, masih boleh kalau untuk kelas sore atau kelas karyawan gitu, ataukah hanya kelas reguler saja? Kelas reguler aja, berarti kalau untuk yang tahun lalu tuh masih bisa ya, masih ada kesempatan. Betul. Nah mungkin untuk teman-teman makin deg-degan nih kayaknya, yang udah memutuskan pengen pakai jalur KIP, tapi aku masih cari kontrak di dunia kerja gitu. Wah. Mungkin kayak masih bingung nih gimana, tapi Pilihan yang sulit, betul gak kak? Karena gimana pun caranya kan, bisa dibilang ya kuliah dan kerja itu kan dua kewajiban yang beda, betul nggak kak? Betul. Tapi syukur-syukur alhamdulillahnya kalau kita bisa menyelesaikan dua-duanya dengan baik. Betul. Gitu. Nah tadi kan kita udah banyak banget nih kak bincang-bincang soal beasiswa yang ada di Universitas Juanda. Ya. Apakah itu udah disebutkan semua? Kayaknya masih ada deh yang kelewat. Oh, masih ada yang kelewat, wah luar biasa. Apa tuh kak? Ada beasiswa selain itu, beasiswa yang hanya sampai gelombang 2 saja. Gelombang 2 saja. Mungkin untuk teman-teman tahun depan nanti yang ingin kuliah menggunakan dengan fasilitas bagimu guru, bagimu santri. Nah, bagi santri ataupun bagi guru, bagi anak guru yang ingin berkuliah itu bisa langsung daftar dengan ketentuan dan syarat yang berlaku. Nanti untuk lebih lanjutnya bisa ditanyakan mungkin ya ke kontak personnya, begitu, karena terbatas waktu juga kayaknya. Itu saja, kita sambil sedikit dulu begitu ya. Itu yang pertama tadi itu bagimu guru, bagimu santri. Nah juga ada juga kayaknya itu deh. Itu aja. Tapi udah banyak yang disebutin. Betul ya gitu. Ini cukup menarik banget nih, apalagi bicaranya kan soal beasiswa ya kak. Pasti kan tadi seperti yang udah aku sebutkan di tahap awal, banyak banget nih anak-anak yang baru, adik-adik kita yang baru lulus SMA yang kan bisa dibilang masih labil ya kak. Karena aku pun dulu mengalami hal itu, pengen berkuliah tapi kok gimana gitu ya, takut untuk untuk terkendala biaya atau segala macem gitu. Tapi alhamdulillahnya nih aku punya kesempatan luar biasa tahu tentang salah satu beasiswa yang ada di Universitas Juanda gitu teman-teman. Jadi nggak usah bingung, nggak usah risau lagi, tadi udah di spill sedikit banyaknya sama kak Adi. Mungkin nanti untuk lebih lanjutnya bisa di chat via nanti ada informasi lebih lanjutnya, benar nggak kak? Ya bisa, kalau misalkan teman-teman masih bingung bisa ke Instagram, bisa ke Facebook ya, kita punya banyak media untuk itu, ataupun bisa ke kontak person WhatsApp gitu, bisa agar lebih enak mungkin, atau bisa langsung datang ke kampus mungkin Mirna pengen tahu ya, mungkin tahu selanjutnya gitu. Boleh teman-teman datang langsung, tanyakan langsung. Pengen tahu ya lebih ini lagi. Nih tadi sebenarnya kan untuk beasiswa-beasiswa ini, kalau boleh aku tanya sedikit, mungkin teman-teman juga ada yang masih kebingungan nih terkait beasiswa ini atau informasi beasiswa khususnya yang ada di Universitas Juanda itu bisa kita dapatkan, itu biasanya kan ada yang lewat sekolah, pihak sekolah juga, atau kita harus cari informasinya sendiri kah? Itu seperti apa kalau di Universitas Juanda? Kalau kami untuk informasi sangat luas ya, bisa dijangkau oleh siapapun dan dimanapun. Bahkan kami juga sudah menyebarkan info ke sekolah-sekolah teman-teman yang ada di seluruh penjuru. Bukan cuma di Jawa Barat aja ya, mungkin ya informasinya tersebar. Itu bahkan pendaftar banyak hasil kami dari luar pulau. Banyak ya gitu.
Luar biasa ya, tadi udah sedikit sharing, udah sedikit bincang-bincang nih terkait Universitas Juanda sedikit. Dan yang kita bahas tadi kan terkait beasiswanya ya gitu. Betul. Jadi buat teman-teman gak usah bingung lagi, gak usah pusing lagi cari tempat kuliah, apalagi cari terkait ada kendalanya gitu ya kak. Nah kita dari Universitas Juanda bersedia banget untuk teman-teman yang emang punya kemauan dan pengen melanjutkan kuliahnya untuk kuliah tapi masih bingung, nanti boleh dicari-cari lagi informasi terkaitnya. Betul. Gitu. Dan kita tunggu banget di Universitas Juanda. Betul ya Kak Adi? Gitu. Jadi episode hari ini seru banget nih Kak Adi. Sayangnya kan karena keterbatasan waktu lagi-lagi betul enggak? Gitu, mungkin nanti kita bisa sharing lagi atau mungkin nanti teman-teman nih yang bakal sharing langsung sama Kak Adi terkait beasiswa atau satu dan lain halnya. Betul. Tentang penerimaan mahasiswa baru di Universitas Juanda, nanti boleh dicek dari akun sosial media dan segala macamnya gitu ya. Oke, Komapers, mungkin acara sharing-sharing bincang-bincang hari ini kita sampai di sini aja, dan jangan lupa untuk tentukan pilihan kawan-kawan masuk di Universitas Juanda Bogor. Betul ya Kak Adi? Karena luar biasa banget. Dan sekian dari aku nih, terima kasih banyak Kak Adi sama-sama, udah mau nemenin aku sharing ya, ketemu teman-teman. Terima kasih juga telah menyediakan waktunya untuk saya. Halo Pemapers, daftar di Universitas Juanda Bogor. Pokoknya aku tunggu ya di Universitas Juanda Bogor. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah. Visipkom Podcast.